2, yaitu Al-Fatih akan berhadapan dengan SBR untuk besok malam di leg kedua. Untuk leg pertama masih menunggu hasilnya yang sebentar lagi kita akan lihat bersama. Baiklah, putra olahraga semuanya, marilah kita saksikan kembali adanya pertandingan pada malam hari ini antara kedua tim, kedua personel yang akan memperebutkan tiket terbanyak atau poin terbanyak pada malam hari ini. Ya, antara Raja Begal berhadapan dengan tim Rampok, yang mana penyerangan terlebih dahulu akan dilakukan oleh tim Raja Begal. Pertandingan pertanda pertandingan di gambar bawah atau di babak kedua pada malam hari ini sudah dimulai kembali. Penyerangan langsung dilakukan oleh aparat personel adalah tim Raja Begal. Kali ini 5 personel sudah digusur coba lepas nomor 25 di sana dari tim Raja Begal mencoba. Apakah mampu kali ini? Serangan yang dilakukan, saya yang kembali gagal serangan yang dilakukan oleh
masih belum dapat sebentar karena para personel dari Brazil gagal meskipun sudah kecewakan 5 poin di depan tentunya masih cukup bersemangat para personel dari Brazil gagal masih mencoba berlengkar kembali agar tadi gerakan-gerakan kembali dilakukan 14 juta gagal dan gagal lagi serangan yang dilakukan oleh Raja Begal. Ia kali kecil melengkar kembali yang akan melancarkan gerakannya membutuhkan kembali para personel para lesekar dari tim Rafa ini maka bisa membongkar atau membongkar kembali sampai jaga dari depan lepas atas berbahaya kali ini woy cukup berbahaya nampaknya serangan demi serangan kembali melengkar. Dilakukan oleh tim Raja Begal di Prapok kembali menggagalkan serangan yang dilakukan
lepaslah sudah. Lagi-lagi cukup baik manuver yang dilakukan oleh tim rapot. Lagi-lagi masih mencoba lepas kembali. Lagi-lagi satu persatu personel dari tim rapot lepas rantas pertengahan sana. Duel kembali terjadi di belakang. Masih adu lasnya kembali terjadi. Adu lintasan. Adu skill kembali dilakukan oleh para lesaker. Inilah para personel dari tim rapot berhadapan Raja Vital. Lepas kembali satu poin untuk tim rapot. Lagi-lagi baik sekali. Tim Rapot mencoba untuk mendobrak api kembali benteng pertahanan dari Raja Begal. Lepas landas kembali satu dua personil ke belakang sana. Sehingga tercipta serangan balik kembali dari tim Rapot. Mampukan kembali satu kesempatan bagi tim Rapot di sana mencoba untuk membobol atau membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh Raja Begal. Satu persatu personel dari tim Rapot berhasil meloloskan diri ke belakang sana. Masih mencoba kembali pengawalan diperketat oleh tim Raja Begal. Apakah mampu kali ini para personel dari Raja Begal? Lama gagal sudah penyerangan yang dilakukan oleh tim Rapot. Ikan tukar jaga kembali yang dilakukan oleh para personel Rapot. Kali ini tim Raja Begal mencoba kembali untuk terus penyerangan. Kali ini apakah mampu tapi penyerangan yang dilakukan oleh tim Raja Begal pada kesempatan ini di babak yang kembali di garis depan. Akan kaki kembali berada di lakukan lepas.
lagi-lagi kandas begitu saja penyerangan yang dilakukan oleh tim Rampok sehingga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh tim Rampok. Kali ini tim Rampok gagal mencoba untuk menyerang kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Rampok. Apabila kembali para personel para gesek dari tim Raja Begal apakah mampu membongkar atau membongkar kembali benteng-benteng pertahanan dari tim Rampok kali ini. Masih para personel Raja Begal apa 5 personel sekaligus mencoba. Apa yang terjadi masih menjemput aja kawan yang dilakukan sehingga terlepas lah. Tiga personil sekaligus menggunakan sana duel dilakukan. Lakukan kali ini tim Raja Begal menciptakan satu poin ke belakang. Sementara duel masih terjadi di sana terpotong penting kembali duel dilakukan hampir-hampir saja. Namun apa yang terjadi? Masih bertahan apanya. Baik sekali. Oh, sayang-sayang masih gagal kembali serangan yang dilakukan oleh tim Raja Begal lagi-lagi. Jaga kembali dilakukan oleh tim Raja Begal kali ini masih mencoba tim Rampok untuk melakukan penyerangan kembali. Apakah para personel para lesaikan dari Raja Begal ini menghadap serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Rampok. Lepaslah sudah satu personel dari tim Rampok kali ini masih mencoba kembali. Lagi-lagi masih mencoba kembali penyerangan demi penyerangan kali ini dilakukan oleh tim Rampok. Kali ini para personel dari tim Rampok ini membongkar atau meloloskan diri dari pengawalan yang dilakukan oleh Raja Begal. Masih mencoba kembali. Satu personel sudah berhasil lolos ke belakang sana. Duel kembali terjadi. Lagi-lagi lepas. Sayang-sayang masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan sehingga terlepasnya ke belakang sana. Satu poin kembali untuk tim Rampok kali ini. Lagi-lagi serangan balik kembali datang. Tim Rampok mencoba. Kembali terjadi lepas landasan berbahaya lagi-lagi baik sekali satu berlaut hampir saja tim Rampok mencoba kembali untuk membobol atau membongkar kembali. Bukan kali ini eksekusinya dilakukan membobol lagi benteng pertahanan dari Raja Begal. Cukup baik kali ini pergantian personel untuk tim Raja Begal. Saudara Arti masuk, saudara Sipo yang keluar dari tim Rampok. Dilakukan oleh tim Rampok maupun kembali para personel dari tim Rampok ini meluaskan diri dari pengawalan yang dilakukan oleh tim Raja Begal. Apakah mampu satu tenaga baru kembali dimasukkan oleh official dari tim Raja Begal apakah dapat menambah kekuatan pengawalan hari ini. Mampu kali ini masih mencoba kembali tim Raja Begal kembali menghadap sementara tim Rampok di belakang sana kembali dilakukan satu lawan satu. Lagi-lagi gagal jumlah serangan yang dilakukan oleh tim Rampok. Jaga kembali ke tim Rampok Raja Begal. Mencoba kembali ke kawasan penyerangan kali ini apakah mampu tim Raja Begal ini melintas atau memutar kembali benteng pertahanan dari tim Rampok di babak yang pertama oleh kedua. Masih mencoba, masih berusaha keras, masih berjuang para personil, para lesaker dari tim Raja Begal. Lepasnya sudah satu personil dari tim Raja Begal berhasil meloloskan diri. Masih mencoba dua personil sekaligus dapat meloloskan diri. Baik sekali kali ini gerak tipu yang diperagakan oleh tim Raja Begal. Apakah mampu di belakang sana duel terjadi satu lawan satu masih mencoba. Namun apa yang terjadi masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan oleh tim Rampok. Sehingga sampai tak tersisa satu poin kali ini masih belum sempurna jangkauan di belakang sana sehingga penyerangan terus dilakukan oleh tim Raja Begal. Satu peluang mas, satu kesempatan bagi tim Raja Begal. Bahaya mas Raja Begal saiki mas apakah mampu kali ini perjuangan yang dilakukan oleh tim Raja Begal kocar kacir sudah benteng pertahanan dari tim Rampok kali ini cukup berbahaya cukup berbahaya lah mas sudah benteng pertahanan dari tim Rampok. 5 poin sudah tercipta atau satu jempolan tim Raja Begal merupakan awal kunci kesuksesan tentunya bagi tim Raja Begal. 5 menit
menit waktu tersisa. Yang waktu tinggal 5 menit lagi yang diberikan oleh Bapak Wasit di babak yang pertama. Yang kedua 1 poin Raja Begal. Nampaknya tim Raja Begal sudah mulai beraksi, sudah mulai panas saya gitu Raja Begal. Membuka kembali peralas yang kedua dari Raja Begal. Membuka kembali pintu pertahanan dari Indra Pol. Tapi di sana duel masih terjadi. Satu lawan satu peralas yang kedua sementara 2 persen yang dikita saat yang kedua. Untuk membongkar kuncian dari tim rapok Raja Begal mencoba namun masih tertahan. Apa yang terjadi? Lagi-lagi gagal sudah penyerangan yang dilakukan oleh tim Raja Begal. Ia kembali ke tim rapok mencoba kembali untuk meletakkan serangan dari sisa waktu yang ada. Sementara waktu terus berjalan, kali ini penyerangan masih dilakukan oleh tim rapok. Lakukan kembali para personil dari tim Rapok ini menambah poin ke belakang atau melintasi titik pertama dari Raja Begal. Sementara pengawalan kembali diperketat di sana lepas landas, 3 personil sekaligus dapat meloloskan diri. Baik sekali gerak cepat dilakukan. 4 menit waktu tersisa di babak yang pertama. Kali ini Mas Tim Rapok mencoba kembali duel di sana, 1 personil gagal. Atas kembali penyerangan yang dilakukan oleh tim Rapok. Ia kali ini tim Raja Begal mencoba kembali untuk melancarkan serangannya yang kesekian kalinya di sisa waktu yang ada. 8 menit waktu tersisa, kali ini masih mencoba tim Raja Begal. Apakah mampu kali ini Raja Begal kembali depannya sudah 1-0 nomor punggung 11. Masih mencoba berlenggan kembali gerakan dilakukan oleh tim Raja Begal. Allah, masih tetap di lapangan kedua 3% lepasnya sudah. 1-1 personel. Lagi-lagi 3 menit waktu yang diberikan oleh wasit kita. Mampukah kali ini Raja Begal apakah bisa membongkar kembali lepas? 1 poin untuk tim Raja Begal. Baik sekali, masih tim Raja Begal mencoba kembali untuk melintas kembali 2 personel berusaha untuk membuka kuncian. Lagi apa yang terjadi? Lagi-lagi lolos. Masih belum sempurna namanya jangkauan dari tim Rapok. Kali ini sehingga kocar kecil kembali benteng pertahanan dari tim Rapok. Raja Begal mencoba lepas landas sudah 1-2 personil berbahaya. Ya, lagi-lagi tim Raja Begal mencoba. Sang pencipta 5 poin sudah berada dari lintasan kedua. Raja Raja Begal 2 menit waktu tersisa kali ini lepas landas 3 personel kali ini lagi-lagi Raja Begal kembali beraksi. Mampukah kembali tim Raja Begal membongkar di belakang sana masih terjadi duel 1 lawan 1 lepas. Namun sayang-sayang kembali gagal serangan yang dilakukan oleh Raja Begal. Bukan gagal kembali untuk Raja Begal kali ini. Para personel dari tim Rapok ini membongkar